Halo Sobat Aluminium, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YAKA. Di video ini kami akan memberikan sedikit ulasan cara menentukan ukuran pada saat kita menggarap kusen dua plong. Kebetulan untuk kusen yang kita garap ini untuk jendela jasman dua profil. Bahan yang dibutuhkan untuk kusennya adalah M polos atau open back dan tutup M polos. Pengurangannya adalah panjang ruangan dikurangi setengah senti dikurangi 3 tebel tiang kusen. Untuk kusen 4 in tebelnya 4,5 cm. Setelah itu baru dihasil dibagi 2. Contoh 126,5 dikurangi 9 hasilnya 117,5 dikurangi 2,5. Kenapa 2,5? Karena kita mengurangi per plongnya. Dari 4 cm ditambah setengah cm maka hasilnya 5. Untuk tiang yang tengah maka hasilnya 56,5. Metode pengukuran yang paling simpel yang sering kita gunakan di lapangan adalah menggunakan alat bantu, yaitu kebetulan kita ada speaker. Kita ukur dulu atas tengah bawah panjangnya berapa, baru kita kurangi setengah senti. Itu trik atau cara yang sering digunakan teman-teman di atas, karena di sini lebih simpel, kita tidak terpaku pada meteran yang bengkok atau meteran yang kurang ke atas kurang atau kurang ke bawah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Salam sukses dari YAKA. Semoga usaha teman-teman aluminium dimanapun diberi kelancaran dan barokah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.